Assalamualaikum. Hai. Kalian yang seneng hobi foto-foto atau buat prewed di sini cocok banget, atau buat bikin video juga bagus banget. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Buat yang suka tenang hidupnya di sini, kalau yang baru datang di sini enak banget. Pastilah wow gitu. Tapi kalau yang udah kebiasa ke taman bunga, ini mungkin lebih luar biasa. Kalau kalian mau lihat video foto-fotonya, ada tuh ntar di akhir video ini ada foto-fotonya. Bagus, amazing sekali. Ini amazing ya, tempatnya bukan amazing tapi amazing, sangat luas, luar biasa. Kayak mirip kayak Kebun Raya Bogor sih, tapi ini lebih luas lagi. Kalau Kebun Raya Bogor cuma gitu doang kan. Ini wow, ini saya belum di ujung, ini belum di ujung, lagi di pojok. Buat mojok yang lagi pacaran enak banget. Lihat tuh, ini belum ujungnya, ini baru tengahnya. Tadi saya udah jalan hampir 1 kiloan. Capek banget sampai nggak kuat katanya. Dahaga. Sampai dahaga, keringetan. Sampai mau buka cadar. Sah, melelahkan. Sejauh mata memandang, semua hanyalah pepohonan dan kebon-kebonan, dan daun-daunan dan kebun-kebun bunga. Yuk kita lihat arah ke Taman Bali. Ada taman. Di sini banyak Taman Bali. Oh guys, lihat. Tempat-tempatnya banyak. Jadi kita bingung mau kemana-kemananya, soalnya nggak kekubek gitu. Nggak kekubek saking luasnya. Jadi kayaknya kalau mau keubek, kalian harus bawa motor kesininya. Tapi saya juga bawa motor, tapi nggak boleh masuk motornya. Kalau mau pakai warawiri jalan-jalannya. Jalan-jalan. Itu apaan tuh? Di sini banyak banget tempat buat ada bom-bom bim, bom-bom kar, atau ada balon udara, itu balon yang buat kemana apa namanya, di dalam air. Mau. Kalian bisa main-main di dalam air. Mau. Yang cik. Ini jadi lokasinya ada Pichin Gor, Fiung Tower. Kalian bisa lihat semuanya berapa kilo itu di Fiching Tower. Kalian bisa lewat semuanya. Dan tadi juga udah ngelewatin dinosaurus trepi. Ini baru di Swan Lake. Wow. Ini baru di Swan Lake, teman-teman. Di sini tempatnya kita berada. Saya belum menuju ke sana. Itu berapa kilo lagi kira-kira ya? Sangat melelahkan. Ya udah, kita jalan lagi. Karena istri saya sudah jauh di sana. Tuh, sendiri aja kayak orang gila. Tunggu. Thank you.